Seperti namanya, rumah limas memiliki bentuk limasan perpaduan budaya Jawa dan Melayu. Rumah yang terbuat dari kayu ulen ini didirikan dengan banyak tiang penyangga di bawahnya. Di masing-masing bagian rumah mempunyai filosofi atau makna tersendiri, dimulai dari atap berbentuk limas, serta terdapat ornamen menyerupai tanduk kambing yang disebut simbar. 5 simbar melambangkan rukun Islam, dan 6 simbar bermakna rukun iman. Ada 5 tingkatan di rumah ini. Tingkat pertama disebut pagar penggalung, yang difungsikan sebagai tempat menerima tamu adat. Tingkat 2 disebut jogan, digunakan untuk berkumpul khusus laki-laki. Naik lagi ke tingkat ketiga dan keempat, yang diberi nama kekijing, sebagai tempat menerima tamu undangan saat hajatan. Sedangkan tingkatan kelima sekaligus terluas, disebut gegajah yang berisi ruang pangken, amben tentuo, dan danamben. Ornamen di rumah limas tak kalah menarik, seperti ukiran kayu berwarna emas ini yang berbentuk bunga tanjung disimbolkan sebagai ucapan selamat datang, bunga pakis artinya mengayomi, dan bunga melati simbol kesucian. Makna setiap bagian rumah limas tak ubahnya simbol dari kebiasaan dan adat yang sudah semestinya diterapkan di masyarakat. Ukiran-ukiran sebagai simbol dari rumah limas ini ada yang menyerupai bunga pakis ya. Bunga pakis itu melambangkan sebagai lebih ke arah mengayomi atau melindungi. Makna dari bunga pakis itu lebih mengayomi dan melindungi. Sementara ada bunga tanjung itu untuk ucapan terima kasih dan selamat kepada tamu undangan. Dan bunga melati itu menunjukkan sebagai kesucian. Dan ada lagi itu pucuk rebung itu atau tunas rebung atau apa? Tunas bambu ya, disebut kali ini pucuk rebung, itu sebagai siklus kehidupan. Saat ini warga Palembang tak menggunakan rumah yang pernah terdapat di uang Rp10.000 ini sebagai hunian. Rumah khas yang masih berdiri adalah peninggalan Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Habsi tahun 1830, berada di Museum Balaputra Dewa Palembang. Rezki Oktora, Muklas Deferensial, Kompas TV, Palembang.